Pemirsa, warga Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu diresahkan dengan munculnya buaya di sungai. Hingga saat ini, buaya muara tersebut belum berhasil dievakuasi BKSDA Jambi. Inilah video amatir penampakan buaya yang direkam oleh seorang warga Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat di sebuah video ini merupakan anak buaya yang kerap timbul di saat terik matahari. Namun dari keterangan Azan, salah seorang warga Kemingking Dalam mengatakan bukan anak buaya saja yang muncul ke pinggir sungai. Namun beberapa warga juga sering melihat induk buaya yang berjemur saat panas sepanjang 2 meter. Dengan munculnya buaya di sungai ini membuat warga khawatir karena kemunculan buaya ini bukan cuma sekali tapi sudah 2 kali. Sehingga warga berharap BKSDA cepat menangani keberadaan buaya liar yang membuat warga resah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.